6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setiap Selasa pulang sekolah, Edo berlatih sepak bola. Hari ini dia berlatih cara menendang. Edo berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan cara menendang bola. Ini adalah Edo yang sedang berlatih menendang bola. Yang pertama, Edo menendang dengan kaki bagian dalam. Lalu, untuk gambar yang kedua, Edo menendang dengan kaki bagian luar. Dan untuk gambar yang ketiga, Edo menendang dengan punggung kaki. Coba adik-adik kalian praktekkan cara menendang dengan bagian dalam kaki, bagian luar kaki, dan bagian punggung kaki. Kalian bisa meminta tolong kepada ayah kalian untuk mengajari kalian cara menendang bola. Selesai bermain, Edo pulang ke rumah adik-adik. Edo beristirahat di ruang keluarga. Sambil beristirahat, Edo belajar membaca. Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya. Dia pun menyusunnya menjadi sebuah kata. Ayo kita bantu Edo menyusun huruf menjadi kata. Huruf depan pada kata itu sudah ditentukan ya. Nah, di sini ada kartu huruf yang akan disusun Edo menjadi sebuah kata. Nah, di sini ada huruf S, N, I, G, A. Jika disusun, huruf pertamanya adalah S adik-adik. Kira-kira ini kata apa ya? Ini adalah kata siang. Ya, S, I, A, N, G. Dibaca siang. Lalu kata yang kedua adik-adik, kira-kira ini katanya apa ya? Ada huruf P, N, A, L, G, U. Huruf pertamanya adalah P adik-adik. Ayo coba kalian susun menjadi kata apa ya ini? Ya, ini adalah kata pulang. P, U, L, A, N, G. Pulang. Kata berikutnya yang akan disusun oleh Edo adalah ini adik-adik. Kira-kira ini jadi kata apa ya? Huruf pertamanya M. Lalu N, A, A, K. Kira-kira jadi huruf apa ya? Ya, ini dibaca makan. Kalau disusun menjadi sebuah kata yang benar adalah kata makan. Lalu kata berikutnya, kira-kira menjadi kata apa ya ini? Ada huruf T, D, R, I, U. Huruf pertamanya harus huruf T adik-adik. Kira-kira kata apa ya? Ya, kalian hebat. Ada kata tidur. T, I, D, U, R. Tidur. Lalu kata yang terakhir nih adik-adik, kira-kira disusun menjadi kata apa ya? Ada I, T, S, A, R, H, A, I, T.
lalu disusun jadi apa ya huruf pertamanya I? Ayo coba dipikir baik-baik adik-adik. Apa ya Kak Citra ya ini disusunnya? Coba jadi kata apa ya? Ya, ada kata istirahat. Wah, kalian sangat hebat. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 1, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Tugas dari Kak Citra, kalian belajar menendang bola bersama teman-teman kalian atau orang tua kalian. Kalian juga bisa bermain kartu huruf dan kalian susun menjadi sebuah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.